Selamat pagi, Ben. Selamat pagi, Indonesia. Nah, sekarang saya sudah berada di kawasan Sudirman, di mana tadi nih kawasan ini telah dipadati oleh para peserta yang mengikuti Karnaval Batik Indonesia. Nah, para peserta tadi mulai dari Grand Said Jaya pada pukul sekitar 6.30 pagi, dan mereka nih menggunakan pakaian batik favorit mereka. Tapi tidak hanya itu, karena beberapa peserta juga ada yang menggunakan kostum-kostum kontemporer. Seperti tadi ada ondel-ondel, lalu ada ogoh-ogoh Gatot Kaca, lalu ada ogoh-ogoh Sunda, dan juga masih ada banyak lagi kostum kontemporer lainnya. Dan tidak hanya itu, para peserta itu merupakan gabungan dari komunitas-komunitas yang ada di Indonesia, seperti komunitas Vespa, komunitas sepeda, komunitas Esmod, komunitas Purwakarta, dan tadi juga ada marching band, yaitu yang dimainkan oleh anak-anak sekolah yang ada di Indonesia. Nah, mereka nih startnya tadi dari Grand Said menuju ke Bundaran HI, yaitu lokasi pertama, dan melewati Menara BCA, di mana di sana juga setelah ditunggu loh oleh komunitas lainnya, yaitu komunitas IWAPI, Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia Pusat, di mana nanti akan bersama-sama melanjutkan parade menuju ke lokasi terakhir, yaitu Gedung Sarinah Tamrin. Nah, puncak acaranya itu ada di Gedung Sarinah, di mana nanti akan ada peragaan batik modern, yaitu vertical catwalk. Jadi ini nanti para model-modelnya sambil memperagakan batik, mereka juga akan turun dari Gedung Sarinah dengan ketinggian sekitar 80 meter. Wow, amazing. Kembali ke Ben.